Itu kalau kalau boleh tahu, itu berapa, Kang? Nilainya Kecil. kecilnya berapa? Karena video itu susah banget, tuh. Bayangin aja, Ada. Itunya apa namanya? Sekitar duaan ada. dua, juta? 2M? dua, m dua, dua, m dua, m Tolak. dua, Selamat malam, Sobat Hijau Media Indonesia. Malam ini malam yang spesial karena tidak setiap orang bisa berada di sini saat malam, yaitu di pusat suaka satwa Elang Jawa. Dari namanya saja sudah spesial kan Elang Jawa. Nah, untuk membahas kespesialan tempat ini dan kespesialan Elang Jawa, kali ini kita akan undang Kang Sanjaya Mertusiana siapa beliau ya biar beliau biar beliau cerita sendirilah lah enaknya gitu ayo kang sini kang boleh dilepas masker karena kita sama-sama ah, iya. bebas covid dan biar biar gantengnya kang kan itu kelihatan gitu loh ya kan oke okay. kang cerita kang pusat suaka satwa alang jawa itu tempat apa sih oke okay. pusat suaka satwa alang jawa ini adalah pusat rehabilitasi khusus burung pemangsa oke okay elang uh, khususnya elang Jawa elang uh, Jawa ini adalah satwa endemik yang ada di Pulau Jawa dan merupakan salah satu juga lambang Garuda lambang nasional kita yaitu hmm. burung Garuda gitu. oke okay. jadi spesialnya karena elang Jawa itu merupakan cikal bakal kata boleh dibilang gitu ya, ya. ya. jadi yang mengilhami mengilami. mengilhami lambang negara yang saat ini kita sebut dengan Garuda, Garuda. kalau pengen lihat Garuda, ya di sini kan gitu, iya kan? Ya. Uh -huh. Nah, saat ini lokasinya di mana ini, Kak? Lokasi, uh, lokasi ini? pusat, suaka satu Jawa ini ada di uh, Desa Pasir Jaya, uh, Cigombong, uh -huh. Kecamatan Cigombong, Bogor, Kabupaten Bogor. Gitu. Uh -huh. Ada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di Resort Salak Gunung Salak 1 Oke, okay, Resort Gunung Salak 1 uh -huh. di sini ngapain aja Kan ya. diapain itu kan di emek atau, ya, atau di atau diapain Yang namanya itu? pusat rehabilitasi ya Artinya kita ini mendapat serahan Sata-sata serahan okay. Khususnya burung pemangsa elang Baik dari teman-teman BKSDA hmm. Yang hasil sitaan atau ada serahan masyarakat Ke kita Yaitu kita yang biasanya burung itu Yang biasa dipelihara hmm. Itu kita liarkan kembali lagi Untuk dilepas kembali lagi ke alam Jadi ini semacam tempat transisi untuk mereka menyembuhkan ya. diri gitu ya menyembuhkan sebelum diri